Halo, Ical di sini bersama Fishgear Famous Podcast on the Road. Apa kabarin semua? Baik-baik aja kan? Nah, kali ini gue bakal bike check sepeda dari Om Yus ya. Siap. Oke, Om Yus. Main fiksi dari berapa lama nih? Kebetulan main fiksi pas pandemi meledak ya tahun 2020. Oke, 2020. Berarti pas banget booming. Boomingnya kedua ya, setelah ya. 2010 ya. Betul. 2020 kemarin lagi booming juga ya. Maksudnya Sally, road bike, ya. Gak cuma fiksi doang. Betul. Kenapa ini lu pilih fiksi ini? Awalnya sih ya, gua ngeliat video-video di YouTube, gue searching-searching, lihat-lihat tipe-tipe sepeda, langsung kebuka video yang fixed gear, sepeda fixed gear, gue liat tuh, simple. Oh gitu, karena simpelnya simple. Ya? Karena simple, gue suka yang simple-simple gitu. Selain itu nih, selain simple apa lagi nih Om? Selain simple ya, pasti bisa buat gaya sih ya. Oke, bisa buat gaya. Itu sih. Lagi juga minim buat maintenance ya? Oh iya, betul, minim maintenance. Beda, gak ribet-ribet, gak perlu mikirin yang betul. Yang aneh-aneh, yang giginya lah apanya. Gear setnya banyak ya kan. Oke teman-teman, langsung aja kita bike check sepedanya Om Yus. Oke. Mulai dari bar set Om. Bar set saya pakai stangnya ini X-Cross. X-Cross, rice bar ya. Rice bar. Oke, rice bar. Stemnya pakai Zoom, panjangnya 80 mili. Oke. 7 derajat. Langsung ke wheelset depan. Oh. Wheelset depan ini rimsnya pakai Araya. Bannya pakai Kenda. Hubnya pakai Giorni. Giorni. Lanjut ke belakang Om. Ke belakang juga sama, rimsnya pakai Araya, bannya kan Kenda. Hubnya pakai Giorni juga. Untuk koknya ukuran berapa nih Om? Untuk kok ukuran 16T. Untuk crankset-nya ukuran 46T. Dari Lasco Classic. Ya? Lasco Classic. Oke. Okay. Pedal set. Ini pedal pakai Rock Bros. Terus strap-nya pakai hook. Pakai hook. Mantap. Langsung ke atas nih Om nih. Seat post. Ini pakai Trutatif. Trutatif. Saddle-nya pakai Side Instinct. Ini pokoknya minimal klasik modern juga ya termasuk ya? Iya, klasik modern. Oke, nah untuk size nih Om nih, size berapa nih? Size-nya karena badan gua tingginya 175, terus berat 90, jadi menurut yang bikinnya ini paling cocok 54 size-nya. Oh ini size 54, Mighty Glow size 54, seri 96. Oke. Oke teman-teman, barusan kita udah bike check sepedanya Om Yus, Mighty Glow 96, local pride ya Om ya. Local pride. Jadi kalau teman-teman mau mungkin ada mau, jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang mau apa bangun fiksi yang agak-agak low budget, ya, terus low budget. Local pride betul. Juga ya Om ya. Betul. Nah, gue punya pertanyaan nih Om, siap. Terakhir nih, siap. Kira-kira nih untuk kedepannya lu mau ganti frame atau upgrade? Upgrade part. Itu bagian apa nih? Crankset. Gue pengen ganti kalau nggak skiaci atau OTA yang 48T. Siap. Dan ada saran dari Om Ical tuh yang holotech coba. Oke, boleh. Jadi kalau mau yang holotech antara skis. Ya, atau pis. Atau ya. Intro 7 nih. Ya, Intro 7 betul. Karena gue rekomendasiin kalau holotech perputarannya makin smooth. Lebih ringan ya. Ya, lebih ringan. Tapi semua tergantung dari perawatan. Yep. Lu pakai BB kotak juga perawatan lu rutin dibersihin juga tetap aja okay, jos ya. Okay, yeah. Jadi kembali lagi buat kalian kalau mau upgrade antara BB kotak atau holotech,
semua tergantung dari kebersihan, rajin bersini maksudnya. Betul. Oke, segitu aja Om ya. Siap, Om Ical. Thank you banget. Ya. Thank you juga. Oke, Ical di sini di Future Famous Postgate on the Road. Bye, see you next time. Keep it okay. Keep it okay. Keep it okay. Brand new fixie I just got from LAB. Errol spoke, I ordered, she'll be coming next week. Niggas talking shit, but they don't ever wanna meet. This the two real gang, bitch, we really in the streets. What you know about doing willies on the way down the block? I'm doing